Halo guys, di video kali ini saya akan share aki yang sudah ngedrop CCA-nya saat dites menggunakan alat Lancôme Micro Pro 200 ini. Jadi aki yang akan kita tes ini sudah tidak kuat untuk menstarter mobil. Tapi tegangan masih bagus di atas 12,5 volt. Harusnya tegangan segitu masih kuat buat starter. Jadi kenapa tidak bisa? Sekarang kita cek CCA-nya menggunakan alat ini. Aki ini saat kondisi baru CCA-nya berada di kisaran 240 ampere. Jadi kita set CCA di 240 ampere, yaitu CCA saat kondisi aki masih baru. Dan hasil CCA saat ini adalah 155 ampere. Yang artinya sudah turun level CCA-nya, meskipun tegangan ini masih di atas 12,5 volt, yang artinya aki sudah rusak. Bisa kita lihat juga SOH atau kesehatan baterai sudah lemah. Jadi sekarang kalau kita temui tegangan aki masih bagus di 12,5 volt ke atas, tapi tidak bisa di starter, itu karena CCA aki telah lemah sehingga tidak kuat untuk menstarter mobil. Di video lain nanti kalau saya ketemu aki lain akan saya tes dan videokan kembali. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video lain. Oke guys, sekian video singkat kita kali ini. Like, comment, dan subscribe apabila bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.